Kenapa Puan misalnya pemilih PDIP itu cenderung misalnya tidak menginginkan Puan untuk dipilih sebagai capres saat ini? Ini kan menjadi pertanyaan penting. Ternyata data yang kita kumpulkan, Ganjar dinilai merepresentasikan wong cilik, merakyat, humble. Mungkin karena melihat di medsosnya, Mang Puan misalnya dikit-dikit misalnya mengkritik tentang apa tuh Sumatera Barat tentang NKRI, kemudian matiin mic ketika ada orang interupsi. Itu yang lebih mengemuka, bukan apa yang dilakukan misalnya selama jadi pimpinan DPR. Jadi justru Mbak Puan perlu pencitraan yang jauh lebih baik, maksudnya Mas Adi. Betul, politik saat ini memang butuh pencitraan, Bang Indra. Jokowi juga jadi presiden juga tidak terlepas dari pencitraan. Itu suatu hal yang tidak bisa dilepaskan. Tapi artinya bahwa pencitraan oke, tapi kaki memang harus nyentuh ke tanah. Itu substansinya. Di mana PDIP selalu merepresentasikan sebagai wong cilik. Ini kritik balik, menjadi feedback yang cukup penting bagi kader-kader PDIP. Tapi yang jelas, selama hanya Ganjar yang disliding disebut sebagai politisi air mancur, selama itu juga ini akan dikaitkan dengan tiket pencapresan menuju 2020. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.